Assalamualaikum. Jalan-jalan online kali ini kita bakalan ke Alfamart, minimarket Indonesia yang lagi ngehits banget nih guys. Di sini ada banyak barang Indonesia. Selain itu, kita juga ketemu klien kita yang di Indonesia dan kita juga ketemu JNT loh di sini. Terus juga kita ketemu Duren guys di Mesir. Kapan lagi? So jangan lupa ditonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amlin, apa kabar semuanya? Hari ini kita bakalan pergi ke Alfamart atau Alfamart sih? Alfamart ya? Mart. Ya di situ banyak ngejual, ini gimana sih maskernya? Banyak ngejual barang-barang Indonesia gitu, Asia gitu. Jadi nanti kita akan kasih tau ke kalian ada apa aja di sana ya. Oke. Okay. Nah, setelah tadi kita naik tuk-tuk untuk ke jalan besar, jalan utama, kita pergi ke tempat yang terminal untuk itu yang naik mikrobus yang lain lagi. Ya, di situ banyak jurusan kemana-mana gitu. Jadi daripada nunggu di jalan, kita lebih baik langsung jalan ke tempat ke terminalnya gitu, biar cepat. Langsung naik, biar cepat. Sekalian di sini aku olahraga. Soalnya nggak sempat olahraga. Jadi enak jalan gitu, jalan go. Di sini ada JNT guys, ada JNT. Tuh, JNT Express. Hai guys, jadi ini kita udah nyampe di Nasir City. Tadi kita udah naik tuk-tuk. Cuman karena tuk-tuknya nggak bisa nyampe sini, jadi kita jalan aja. Ini di Nasir City lagi ngebangun monorail. Ya sini happy banget jalan. Ayo sini. Oh lihat mobil dia. Dia happy banget, dikiranya mobilnya ngejar dia, lucu banget. Di sini udaranya sejuk banget, nggak panas sama sekali. Di sini tuh ya tuh warung-warungnya, wih masya Allah, bagus banget. Warungnya di sini colorful. Kita mau menyusuri jalan. Kalau di sini areanya nggak serame kayak di area tempat tinggalnya Mada. Di sini lebih sepi. Terus toko-toko pun juga jarang. Cuman di sini lebih rimbun. Lebih banyak banyak pohon-pohonan. Ih, kita strolling around Nasir City, guys. Di sini kayak kawasan tempat tinggal gitu. Kawasan tempat tinggal orang-orang yang pada ini di sini. Nemu orang Indonesia. Ketemu orang Indonesia. Seneng banget. Kita masih mencari Alfamart di mana. Ini apa? Restoran apa? Restoran Malaysia. Oh, ada restoran Malaysia, guys. Ada restoran Malaysia di sini. Setahuku emang ada banyak resto orang-orang Asia gitu di daerah sini. Di sini banyak. Ada yang jual soto, ada yang jual mie ayam, ada yang jual macam-macam. Cuma kita belum nemu aja nih. Finally, tempatku. Kita mau belanja yang banyak, masya Allah. Yeay. Wah, ada apa ini? Wow. Assalamualaikum. Wah. Nemu surgaku. Surgaku di Mesir. Banyak frozen food. Di sini banyak frozen food. Ada tteokbokki. Ada macam-macam.
Apa ya? Beli apa ya? Terlalu. Aku mau beli. Ini apa nih? Ketan ya? Ada ketan. Iya, aku mau beli tempe sih. Enggak, emang tempe ya kayak begitu. Maksudnya? Emang tempe begini ya? Aduh, ya Allah. Ini apa? Durian kan? Sumpah, iya durian aja, ada durian. Ada durian, guys. Ada durian. Aduh, ini ada empe-empe. Ini berapa ya empe-empe? Ini ada empe-empe, ada dumpling, ada macam-macam. Aduh, ini ada. Aduh. Nasi goreng, tapi kayak gak perlu kalau nasi goreng. Sup. Sup ban bunjut. Tom yum. Aduh, gimana dong nih? Seru banget ya. Gimana, Mada? Iya. Ini ada cheese stick, guys. Ada cheese stick, ada rengginang, ada kuping gajah, ada ya Allah, ada kentang Mustafa. Berapa tuh beras? Coba yang tanyain yang. Enggak, itu ini ketan, bukan jasmine rice. Ini kayaknya sama deh nih. Coklat banana ini. Ketemu dong. Orang yang dicari-cari. Orang yang cari-cari selama ini ketemu. Ya Allah. Ketemunya pas lagi nikahan nih. Iya. Pas lagi nikahan kita enggak handle backdropnya. Terus kita hilang kontak, tahu-tahu tiba-tiba muncul di depan toko. Aduh, masya Allah. Seneng banget. Iya, seneng banget, happy banget. Nah, di sini ada macam-macam, ada teh tarik, tuh ada tuh kopi, ini Starbucks. Tapi jual beginian lagi. Seru banget. Minyak kayu putih, ada minyak kayu putih yang. Di sini ada banyak. Guys, belanjanya tempe tahu. Tempe masa. Yasin lagi sama tante-tante. Sama tante-tantenya di depan. Nih. Lagi tuh di sana. Wah. Di sini juga jual dumpling, guys. Dumpling. Ada persomayan, ada onigiri, ada boba. Tuh, bobanya rasanya macam-macam. Harganya segini. Tada. Wow. Hah. Apa ini? Austin buns. Sama aku. Tuh sama Om. Bye bye. Anteng kok, anteng dia anteng. Hai guys, berarti kalian mahasiswa ya? Mahasiswa nggak sih? Iya. Ini nggak bisa. Ya ampun. Oh, sudah. Masya Allah. Oh, tengah pakai bahasa Tagalog. Iya Tagalog. Nggak bisa sih gue. Mabuhay. Emang mabuhay. Iya kan? Okay. Semester berapa? Masih SMA. Oh. Baru lulus. And then you? College. In college. Good luck guys, good luck. Semangat guys, semangat. Keren loh. Ini kalian yang bikin semua. Ininya. Yang racik gitu. You make all of this. I'm going overseas. You got it from overseas and then you just
made it. Yeah. Oh. Wow. Cool. How about the dumplings? Oh, so someone sell it and then they put it here. And onigiri as well. Wow. Kok keren, semangat ya guys. Enak banget kan. Sekarang usir itu dari sini karena ada tutup jalan sih. Perbaikan jalan. Ya, ya orang tadi aja kita kayak muter-muter gitu loh. Muter-muter. Mereka mau naik bangunin apa tuh? Bangun monorel ya? Iya, monorel. Enggak apa-apa. Apa? Kita dikasih dedaunan nih guys. Tuh sama Kak Fatur. Terima kasih loh. Masya Allah. Kita dapat daun pandan, dapat daun jeruk, daun kunyit. Wah, Masya Allah nih. Ini bisa masak nih nih. Dikit lagi gue buka restoran Indonesia nih. Kasih banyak banget. Kita jangan suruh kesini. Jangan kesini terus. Iya. Ntar kita kabarin deh kalau misalnya kejauhan kesini. Baik, iya. baik. Pesan apa? Tapi dia pasti mau keluar. Oh. Iya, udah biarin enggak apa-apa. Kita keluar enggak masalah, sama. Iya. Bye bye, kita pamit. Assalamualaikum. Bye bye Almomar. Nah, Mas Fatur. Assalamualaikum. Dari sini kan, Mas? Bye. Alhamdulillah, guys. Dapat tempe. Dapat tahu. Happy banget. Alhamdulillah dia istrinya senang. Nanti insya Allah kita seru kesini. Iya, aku dapat cabai juga biar bisa bikin ayam geprek. Ini cabainya pun pedes katanya. Happy banget. Bikin aku happy ya ini nih. Ini. Tadah. Senang.